Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunya wa Wassalatu wassalamu Ala khotamin nabiyyin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ajmain wala haula wala quwwata illa billahil alil azim bismillahirrahmanirrahim <coughs> yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairim muhdhuru wa ma amilat min su'in tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah wa yukhadirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad yauma tasidu ing dalem dinane nemu sapa kulunafsin saben-saben jiwa nemu ma ing barang amilat kang ngamalna ya kang ngerjakake sapa nafsin min khairin bayani kebagusan muhdhurun khali ditekaakan. wa malan barang amilat kang berbuat sopo nafsin min suin bayani kaelean <tuh> tawat du demen sopo nafsin lau anna bainaha lamun saat temene iku bainaha Dalam dalem nafsin wa Dalam hulan e dalem antaraning ema isime anak apa amadan mungsu suwe Jadi amadan ki jarak mungsu baidan Kang ado wa medik lan meddikna kum ing sirakabe Allah Gusti Allah nafsahu ing siksaning Allah nafsahu ing ay bahu. Wallahu utai gusti Allah iku ra'ufun kang welas Banget welase bil ibadi Yang piro-piro kaulani <coughs> Yaumata jidukul nafsin kulon jeningan diiling no digongkon eling Bahwa pada satu saat nanti Apapun yang kita kerjakan Singapik ngarah hilang jadi setiap kebaikan sing kita kerjakan niku sedoyo di diaturakan datang pelaku nih gak ada yang hilang wama amilat min suin termasuk apa saja yang kita perbuat kejahatan nge. ditokaken dadi teng mriko niku adil iki ngamalmu sing apik manut arah disuda sakithik-ithik oh. iki ngamalmu <coughs> sing elek sing nampa ngemale sing elek tawaddu law anabainahu wa bainahu amad dam baida gak kepengen ki ambae niku diduhno ngamali niku sak lawas lawase mereka dengan ditunjukkan amale sing elek arti nih ki akan mengalami nasib yang sangat menyakitkan jadi no karepe ngotot di aku sih gak pengen ngeneki diduhno ngamal kung ngeneki niku sing amale lah opo ngono ae kate digandakno. Wa ya hadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Berita niki sengaja dikabarkan oleh Gusti Allah. Niki termasuk salah satu bentuk welas asih Allah nang kaulane. Supaya saiki kaulane iki ka bisa ngati-ngati. dalam setiap perilaku dalam setiap tindakan niku kudu sing hati-hati. aja sampai melanggar karo tata aturané syariat agama Islam dadi dielingno awas lo sak pira wae ngamalmu sing apik ya kon sing bakal ngunduh buahé nek kon ngamal elek ya kon bakal nompo resikune. Nah iku kan termasuk ngekeki peringatan. Qul dawasa sira Muhammad ing kuntum tuhibbun Allah fat Ing kuntu mlamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna demen sira kabeh Allah ing Allah. Fatabiu mangka anuta sira ni ing ingsun. Nek gelem ngono, nek gelem anut nang Kanjeng Nabi, yuhbib mangka bakal cinta alias ganjar kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Niki asbabun nuzule mbiyen. <coughs> Wong kafir. Niku nek nyembah brahala. Niku nek ditutuli dielingno. Asline aku nyembah brahala iki mok tak gawe batu loncatan tok. Sejatine tujuanku ya nang nggone Gusti Allah. Lah brahala iki kok iso mbantu nyedek naku aku gusti Allah alasan ini ngotan malah ini kadang-kadang sing niki gak dipuahami temenanan seru kadang-kadang dianggap wasilah niku dipadak no ya apa doai karawang kaper kowe katet nyanjung nyanjung nanggoni para wali nonggone ini nonggone itu alasane gawe wasilah tujuane supaya iso nyambung nang Allah. Padha ae wong kafir ya ngono, lha nyembah brahala kene dilokno ya. Iki asline aku ora nyembah brahala to iki asline aku iki mung, mung tak gawe serana supaya aku iso nyambung nang Gusti Allah ya padha Akhirnya ngoten. Akhire terus diturunno dawuh niki, ing kuntum tuhibbun Allah fatabiuni Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rohim Nek awakmu betul-betul cinta nang Allah awakmu kudu anut karo aku kandhane ngono Kanjeng Nabi diperintah Nek awakmu anut karo aku aturane carane olehmu cinta Allah yuhbibkum kon bakal di ganjar Allah wa lakum dosamu bakal dinepuro dening Allah wa lan ngapura lakum maring sira kabeh Allah lakum maring sira kabeh dzunubakum pira-pira dosane sira kabeh wa Allahu Allah iku ghafurun zat maha ngapura rahimun tur zat kang maha welas artine napa bedane tipis nek kulolan panjenengan iki Kepengen usul datang gusti Allah Kepengen berdoa dumateng gusti Allah kita nggawi wasilah tapi nek wong kafir nyembah beraholo alasan ini podawai ya digawe wasilah cetoh jawabannya ini Asli ini aku kurang kok nyembah brahulu Yo, Ya podo mbek sampean kuwi gitu lho nek salat. Sing kok sembah lak Gusti Allah. Tapi kon sujud ruko, selentak selentuk ya kok madhep noka Ka'bah. Ora pandang arai Ka'bah no ndi ya kok mbok geleki ae. Nek kowe tepak no etane Ka'bah ya kok madhep ngulon nek no kulone ya kok madhep ngetan nek no kidul ya kok madhep ngalor. Iki sing ra ngerti tenggoe kowe ya nyembah Ka'bah to. Apa meneh nek kowe nak nindakno ibadah haji yombok mbok cucup-cucup barang mbok umeti wae. Sapa sing ngarani nek kowe gak nyembah Ka'bah. Sing gak ngerti. Tapi tujuan lak nyembah Gusti Allah to. Aku yo ngono. Ketoke to brahala sing tak sembah-sembah iki. -sembah. Asline tujuanku yo Gusti Allah. Ngoten terus diturunno dawuh kul ing kuntum tuhibbunallah. Jelas ta ngriki? Artine nopo? Artine Nek kowe cinta nang Gusti Allah fatabi uni kunci ini tengen ini fatabi kunci ini nogo ini fatabi uni. Fat uni anu tosiro nang aku lene kita nyembah nang Allah tapi kita lapo sholat kok madep no mustak bilal kiblati kiblat sholat kok madep rono lapo kita arab nyuwun nang Allah kok kadek wasilah berak bro, bro nyeluk para wali, nyetuk nyeluk para nabi. Ketingale meh sami, tapi gak podo Gak podo nih mergo nggone tabi'uni. Yang kita lakukan apapun bentuknya, itu kan mengikuti Kanjeng Nabi. Termasuk kita sholat madep kiblat itu kan ada perintah mengikuti kanjeng Nabi. Termasuk kita wasilah dengan amal soleh dengan menyebut-nyebut asma'ul husna bahkan kita wasilah dengan orang-orang soleh ingin mendapatkan berkat doanya itu kan itabiuni mengikuti perintah rasul sedangkan mereka orang-orang kafir oleh nyembah braholo, uza, lata dan lain sebagainya kan tidak ada perintah rasul seperti itu jadi meskipun alasan memanggil nah, sekilas yang berada di dalam negeri meskipun kita yang membedakan adalah fatabiuni negeri tengeri meskipun kita tipis. meskipun kita wong Islam menuju dumateng gusti Allah, tapi kita memanggil wasilah orang cocok berada Podo satu contoh satu contoh anak <tuh> wong Islam Arab munajat nunggu nih gusti Allah Arab dungo nunggu gusti Allah tidak diingat gue wasilah tapi sing digawe wasilah ora cocok karo ittabiuni ora cocok karo kan Nabi kan Nabi gak merintah nang ngono dadak wasilah mangkat nok pucuke gunung gunung dingklik kono lha lha apa kuwi kok ngobong menyana duri gunung tingkle iki iki tujuanku sopo yo ya tetep nyuwun nang gusti allah iki mau taki wasilah toh nah itu bedanya apa ngono kui kan Nabi merintah no apa kan Nabi nganjur no apa kan Nabi nyontoni hal seperti itu tidak berarti nek ngono kui nabrak karo ing kuntum Allah nallah fatabiu ni bedanya tengriku sing sijingi menuju dua butuan nang allah tapi dewa e budal nak no nabi kono wasilah dengan ziarah me rasul suatu amal yang baik maka dengan amal yang baik berupa ziarah itu dijadikanlah wasilah dengan berharap supaya nih oleh nyuwunang Allah kuwi dikabul bedane teng pertanyaan nih. Lah kowe kok selentak selentuk no makome Rasul kowe. kowe kok selentak selentuk do makom Ibrahim. Ola kowe kok katik selentak selentuk nduk ngisore Ka'bah iki apa kowe nyembah Ka'bah? bidani kan iku. Ora. Nyembah Gusti Allah. Lah kok no kono. Nah, iya mergo kifat uni iki anut Kanjeng Nabi diperintahkan no ketika sholat keblate wong sholat keblate sholat niko aku ya ikut nunggu nekabah. kita diperintahkan untuk ziarah kubur apa lagi kuburan ikan Nabi? sopo-sopo sing ziarah nang kuburku ketika aku sudah meninggal sama dengan sowan nang aku naliko aku ciurip kan itabi uni bedane bidane jadi bedane tipis antara nih wasilah karo nyembah braholo bidani nogoni itabi it uni Pramilo kudu sing atas atas ini apa wasilah kudu diteliti ditintingi tenanan dicetak bahwa yang akan dijadikan wasilah panjenengan adalah sesuatu yang tidak keluar dari itabiu it nih Ojo sampai perkara sing metu saka ittabiuni. Nah, termasuk sing malno, para wali, para ulama, ulama-ulama Ahlussunnah ulama, <coughs> wal Jamaah niku sedaya niku fattabiuni. Jadi bedanya teng Jadi dicontohkan kalih kanjeng Nabi dengan wasilah dengan moco istighosah disik Is, ngamal baik, dan sebagainya. Bid'annya tengriku. Bid'annya tengriku. Nganggu wangen, 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 dan sebagainya. Asal tengriku yang ten, kaidaya fatta itulah yang membedakan antara orang-orang kafir ketika diwi'i nyembah aras alasannya ini hanya saya jadikan wasilah tujuanku juga gusti Allah tapi cara mereka itu tidak fattabiuni diturunkan iku ingkuntum tukibbuna Allah kalau kamu betul-betul mencintai Allah ingin menyembah kepada Allah fattabiuni ikuti cara-cara yang dicontohkan oleh Kanji Nabi yuhbibkumullah masuk lagian kamu akan dicintai Allah dikasih pahala wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim niki tipis bedane kadang-kadang wayahe sedelok kae eneng corona ku apeh padha <coughs> gawe ritualan gawe ritual nok prapatan-prapatan eneng ndok eneng kembang eneng jajan tiga itakir di gua ilo perapat perapatan alasannya ini hanya wasilah kok hatiku ya tetap mintanya yo minta selamat nogoni Allah apa bedanya karo wong kafir nyembah berahulu kecuali nek ritual kono mengkai itabiuni dicontohkan oleh kanjeng nabi kanjeng nabi ratau nyontok nongolukui kok lapon enak enak diceplos nak nanai kok di gua ino pojokan barongan, no pojokan ratan kembang larang-larang kuih -larang, -larang ya yuk duwe dibuat itu sahur no prapatan sampe mundung mundung nah bedanya di situ salah kamu iya di mana salahnya karnya tidak fattabiuni apa bedanya nah, ambek sing wiritan kaya gowo minyak kaya wang ini wangi nih yombek sebal sebul bedane fattabiuni uni sing si coeki fatabi uni sing sicoke kuwi nggunakno cara sing tidak fatabiuni teng kitha Mulane jaman zaman e almaghfurlah Mbah Kyai Musta'in Romli nek dawuh wong urip wong Islam kuwi padha karo wong sing kelintir nok tengah pengawon banjir lagi iki nek ora nggawa gotelan. Ya sesuai klelep. Mergo diterak ombak, diterak ulekan. Jadi artinya piye? Wajib duwe gotelan. Lah gotelan iku yedebok misale. Nek dhewe tetep ngamplokno wit debok sing gede semakin gede debok sing dikamploki, insyaallah eneng ombak, eneng ulekan ya ora sampe klelep. Sing dimaksud niku kudu duwe guru kita hidup beragama niki kudu duwe guru kudu duwe pembimbing kudu duwe penasehat mergo samar ngoten niku contoh sing paling cilik ngene niku wau antarané wasilah kalau nyembah braholo wae tipise ngono mokan jarake niku nek ganti guru ya wis dianggep padha wae Kul dawuh sira Muhammad ati uto ato siro kabeh in Allah ing Allah wa rasul alan ing rasul lah sing gak gelem piye wis dikandani kongkon nang Allah nang rasul fa in tawallau mongko lamun mengo sapa sira kabeh menyimpang gak gelem fa inna allaha mongko sak temene Gusti Allah iku layu hibbu ora demen sapa Allah al kafirin ing pira-pira wong kang kafir sing disebut kafirin no kene iki no karo ati Allah wa ati urusul yaiku wong sing gak taat wong sing melanggar nang Allah wong sing melanggar nang rasul wong sing melanggar nang Allah wong sing melanggar nang rasul iku dheweke ora dicintai dening Allah artine <coughs> dipendu dening Gusti Allah. Dadi orang katik ngenteni al kafirin ki kafir sing dalam arti bukan orang mukmin ngono gak. meskipun de mungkin ya merasa mukmin, mungkin dhek ya merasa muslim tapi dia selalu tidak mau taat kepada Allah dan Rasul di terang-terangan bangkang, gak aku mau salat, apa salat bi ora yo podo air, penting wi, gak aku mau zakat. Nah, misalnya ngonten iku, iku termasuk fa inallah la yuhibbul kafirin, kafirin perkara dhewe ora mengikuti ati Allah wa ati ur Rasul. Inallah saat temani Gusti Allah iku istofa milih sapa Allah Adam ing Nabi Adam pilih Wanuhkan lan Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim lan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran ala keluarga Imran dipilih alal alamina ngungkuli ing atase alamin. Jadi Gusti Allah milih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, keluarga Imron sehingga kebanyakan di atas bumi ini Gusti Allah niki orang-orang yang menjadi panutan kebaikan menuju gelek ridhani Allah niku mayoritas nggih luriyah saking niku Nabi Ibrahim termasuk Kanjeng Nabi Muhammad banyak yang dipilih menjadi orang-orang imaman lil mutakin dari keturunan sing disebut noniki. Apa nih mulane sing dipilih karo Allah luriatan, luriai. Jadi rata-rata bang sing jadi pimpinan saya, tokoh-tokoh agama, ikut masih mengalir darahnya Nabi Ibrahim. Nek diurut aja urut urutane King Nabi Ibrahim. Bahasa <tuhai> Enten Bak utawi <tuhai> setengah duriah Min bak din iku saking setengah kene Diwacong otong Jadi Sebagian dari sebagian yang lain Ada yang diunggulkan dipilih oleh Allah Yaiku <tuhai> duriae sing disebut noteng Wallahu utawi Gusti Allah iku samiun Datang mendengar ali Muntor datang mengetahui <tuh> <tuh> Idza qalat nalikane ngucap sapa imraatu imrona putrine utawa garwane Imron bojone Imron ngucap ngeten nek ndonga Rabbi du pangeran kula ini Sa temen kula iku nadher, tu Nar sapa kula laka dhatengng panjenengan Naharaken maining bayi janin Fibatni kang ana ing weteng kula Dinano mukharron Halle bakal di Merdikakna <tuh> Fataqbal Mako kula aturin rima panjenengan mini saking kula. inaka saat temani panjenengan anta rupane yo panjenengan iku asamiu lihat kang mendengar al ali mutul lihat kang mengetahui estrine imron nikum pun sepuh gak duwi anak akhirnya wong wedok gak dwi anak gitu kepingin dwi anak akhirnya kiyambain dungo dateng gusti allah gusti allah kulo nek kulon jenengan paringi anak niki sing teng weteng kula niki anak kulon niki badhe kula merdekakno wis mboten kula iri penggawian blas kula kengken ngopeni ibadah taat dateng panjenengan tok Sangking pingine anak akhirnya disembadani kali Gusti di Allah mungkin mungkin jenengan terami niki itu ngokulon niki saking pingin eh. tapi kali gusti allah diparingi anak tapi wedok karpe ngono yo laneng terus dikongkon kongkong ngopeni masjid taewes eh, ora diiri nyambut gawe mereka saking kepingin ya, anak kon ngaji mbek ngopeni masjid eh tiba-tiba eh, dadak lahir wedok lahir Siti Maryam. Falama wadu'at do doat maka nalikane wis ngelairno sapa imroah ha ing Maryam. Beda anake. Qalat. Monggo matur sapa imroah Rabbi. Duh pangeran kula ini saat temani kulo iku waduk tu ngelahirno kulo ha ing maryam unsa kali rupo wedok. Lha, gusti. Kula kepingin putra, matur nuwun. Kula nyuwun dhateng panjenengan wis njenengan ijabahi. San niki anak. Tapi karep kula anak kula lanang, kula nadhari mboten kula eri mergawi, kula ken ngaji tok kalih ngopeni masjid. Lah san niki njenengan paringi wedok. Niki dus pundi niki? Wallahu a'lamu bima wadu'at Jenengan sing langkung ngertos Ada apa di balik ini semua Wong kula nyuwun anak bun kula niat kula nadari Tak kon ngaji dok mbak ngopeni masjid Eh tiba, -tiba kok jenengan paringi wedok niki ada Rencana apa di balik ini semua Kula mboten ngertos Panjenengan ingkang langkung ngertos Wallahu utawi Allah iku a'lamu luweh ngertos bima kelawan barang ya bayi kaimang wadoat kang nglairna sapa imroah es nrimo wae senajan karepe lanang diparingi wedok kudu husnudzon nang Allah ada rencana besar iki wong aku pengin lanang kok dikaei wedok aja kok kecewa Akhirnya. Walaisan ora ana sapa zakarul lanang. Ora ana iku kal unsah kaya wedok. Lah lanang niku nggih dispundi-pundhiyo mbek wedok nggih benten. Soale nek lanang niku kula ken teng masjid mawon nggih. Mboten masalah. Lah tapi nek wedok niku nggih mboten saged mengken wayahe. Khad bareng terus dispundi. Tapi nggih duka lah jenengan langkung bijaksana langkung ngertos. Wa ini sak temene ingsun iku sama itu. Jenekno ingsun ha. Ing anak wedok iki tak jenekno Maryam ing Maryam. Takae jeneng Maryam. Wa ini lan sak temene ingsun iku Uidzu. Nyuwun perlindungan kula. Ha. Ing anak Maryam niki tak jalukna no perlindungan bikak ing panjenengan. Nggih, dos pundi-pundya mugi-mugi anak kula wedok Maryam niki njenengan lindungi Gusti wa dzurriyah taalan ing Maryam termasuk keturunane Maryam nggih njenengan lindungi njenengan reksa. Minasyaitoni saking ridune setan arrojimi kang dirajam. kang terkutuk. Itu nggak nongotan. Yes, ya gitu, no, sing penting wong tua ki arek ndungakno sing mantep. Nek nah, wis ikhtiar nata ngenahno wis yes. didungakno ngoten mawon. Akhire terus pundi fataqabala mongkon rima ha. Ing dungane imraah kuwi sapa rabuha pangerane imraah. Wis yes, ditrima dungane kali Allah fatakop balaha robuha bikobulin kelawan penerimaan khasanin kang bagus es eh, lahir tenan wa ambata lan nyukulaken menumbuhkan <tuh> sapa Allah ha ing Maryam nabatan kelawan tumbuh hasanan kang bagus akhirnya longgor pertumbuhannya bagus bayi umur saulan podo karo umur setahun cowepet gede api sehat wakafala lan masrahno ngongkon ngerumat mana nih siapa gusti Allah masrahno ing Maryam dipasrahno zakaria'ing Zakaria ing Zakaria akhirnya terus tengriku diundi di Terno masjid pengurus masjid wis ngelumpuk kia ini bareng eneng akhirnya diundi eh para pengurus masjid sedoyong, ngapunten Kula dek biyen pengen di anak, kula nyuwun dateng Allah supaya diparingi anak. Kula wis kadung nazar nek kula diparingi anak, anak kula kula pasrahno yang ingin menghormati masjid, itu sebetulnya kalau eri nyambut gawe Kajengnya ngabdi, kajengnya menghormati masjid, ngeriki. tiba, -tiba anak kula lair wedok, saat ini kalau pasrah, tidak ada yang Akhirnya rebutan. Panitia masjid, pengurus masjid ini rebutan. Kau api-api ingin kono iku turunanane wong gedhe. Kabeh-kabeh kepengin kru. Akhire diundi. Wis ngene wae kabeh-kabeh kok kepengin rumah, saiki diundi ya ben adil. Akhire pengurus-pengurus sing terlibat teng masjid ngriku ngelumpuk kabeh. Terus piye iki carane? <tuh> Lah para kiai kabeh ya duwe pulpen, ya duwe alat tulis, ya duwe kertas, duwe buku. Saking ngene wae carane ngundi. Ayo. Sing duwe pulpen iki kabeh. Pulpene dicemplungno nang kali ngono. Kok endi sing pulpene dicemplungno kuwi ora karut banyu? Tur ya ora kelem. tapi dheweke kambang tur malah mudik nantang arus iku kuku sing berhak ngerumati bayi iki akhirnya saat itu, kuape dicemplung no, pulpen dicemplung nang, no, bedi ini lebih berat dari air pulung ya kelem leasing kira-kira enteng, dicemplung no pulung ya kentir melok banyu akhirnya wonten sitok sing jenenge Zakaria ijek pernah pamane dewi begitu dicempol noplung buatan kelem pene kambang katik nerobos mudik misalnya banyu ini kok mili ngalor ngatan pol pene taban nerobos mudik moro ngidul nah. wes adil saya ki orang rimakno menawaku nepai pas kena ulsan dadi keok mudik sampai diulangi berkali-kali akhirnya tetap saja sing pene Zakaria niko nek dicemplung no ora kelem yuk ora katut miline banyu tapi malah mudik akhirnya wis dadi kesepakatan gih. Maryam niko bayi sing cilik niko dirummati karo kamani dewi sinten nabi zakaria akhirnya dikit no panggungan teng masjid dikit no godaan kamaran teng masjid nonton <tuh> terus eh kulama dakola alaiha Zakaria al-Mikhraba wajada indah rizqo ini kejadian nyata Kola kula setiap kali masuk sopo Zakaria alaiha ing atase Maryam ya nunggu nih kamari Maryam mikhrab nih kula alaiha Zakaria sopo Zakaria kulama dakola setiap kali masuk alaiha ing atasi Maryam sopo Zakaria Zakaria masuk almihroba yang mikrob wajadamongko nemu sopo Zakaria indaha indalam sandingi Maryam rizkon yang rizki leasing aneh kamar sing dingeni bayi sing dingeni Maryam niko ditutup <tuh> dikunci sing gawa kunci nih gina ya Zakaria sing di parang nom lebet Zakaria ya sing rumah lu setiap kali Zakaria niko melebet teng kamare padahal kamare kuncinan rapat teng riku senten pelatihan panganan-panganan sing seger-seger ya ada buah, ada macem-macem. Sopo, wong ora ana sing mlebu Zakaria tapi Zakaria nek mlebu nang kono kok wis ana patingan panganan-panganan seger. Akhire Zakaria penasaran, qolat. Dhawuh Zakaria? Ya Maryamu he Maryam, ana lagi hadza. Ana saka endi lagi keduwe sira hadza utawi ikilo? aku anggar melebur ini, kok ini ada pelatihan? cawisan panganan-panganan segar, kita kok nanti nanti sehingga ini apa dijawab kolat matur sapa Maryam huwa min indillah huwa utawi rizqon iku min indillah saking ngrasani niku nggih saking Allah Ternyata saya to. Wong kuwi nek nyuwun dateng Allah awale iki mesti kalih Gusti Allah ya diwehi. Senajan ketoke ora cocok mbek sing dijalu. Tapi nek jaluhe nang Allah jalu apik, tetep digawe apik. Kan wis tuwek, mboten anak pengen duwe anak. Bengi-bengi donga angger bengi njaluk anak dateng Allah, tujuannya apik nek di anak ora diiri penggawean dikonkon ngopeni ngaji ngopeni masjid jalu apik to tapi nyatane kok dikei wedok lho iki nek wong e paham tenggoe padha mek jenengan ndonga aku yah ono yah ene kae ndonga jalu Gusti Allah supaya dikei rezeki sing bancar yo rezeki akhirat yo rezeki donya wis tak wiritna no pas pus eh. kok malah dikei kucing padahal jaluk kue eh, ora sapu ya wedus mesti jenengan kecewa dah es leren perayae perayae yang juk wedus tambah tika iku ceng tambah kangelan lu kok nopakan gih gak ngerti tapi jenengan kutu yakin berangkat awalin jenengan nyuwun nang allah nyuwun itu nyuwun ape nyuwun anak wayar di kongkong nunggu masjid nih eh. lah kok tika iwedo nah, jenengan tetap kutu yakin khusnudon nang allah jelas Gusti Allah punya rencana besar lagi. Gitu. Mereka jaluk, oh, jaluk anak sing lanang. Tak kongkon -kong apik tok ibadah. Lah saya kira wedok ini bukan berarti gagal jaluanku gak. Ini ada rencana besar dari Gusti Allah. Lo ngono, nyatane tenen. Lahir wedok jenengi Maryam, tapi akhirnya Maryam ngelahirno. Sinten Nabi Isa alaihis salam Lebih gede toh, daripada cita citane cita citane lah mau jaluk anaknya jadi wakar masjid ngenai. Tapi Mbak Gusti Allah malah diwai anak orang terima wakar masjid Tapi jadi Nabi Isa Ruhullah Luar biasa Tapi saat dulu ya digesah se Orang, orang langsung kayak anak lanang dikesah DKI wedok padha nek menjenengan ndonga pas bus, nek ndonga njaluk rezeki donya rezeki akhirat rezeki akhirate ya diparingi supaya atine diseneng nata at diseneng ibadah rezeki akhirate rezeki donyane supaya DKI duwe akeh paling ora ya DKI wedhus dadak tambah DKI metu kok pondok nemok kucing, kucinge gering. Hmm. Lha iki piye ciri mayah iki pokoke kokan disangka-sangka. Misale jenengan metu ke ngriki terus nemok wedhus ku wedhe, dadak ora nemok wedhus nemok kucing. Jenengan tetep kudu yakin di kucing ini ada rencana besar saking Gusti. Gusti Allah paling pinter ngoten niku aku. Cara bahasane sing gampang di pahami bedo gusti allah ki paling pinter bedo nah di bedo gusti allah ki paham tau nih nek paham gini ku pengen di anak jadi wakar masjid tambah tiga i anak jadi nabi katik titel ru Allah, nah, ini ku rahasia nih. Tapi ya kudu telaten lah, gak telaten piye. Oh jalu anak jadi waker kayak wedok ngenteni sak gedine wedok kuwi ngantek ngenteni sak manake wedok kuwi ya. Mbutono kesabaran tapi nek sabar telaten istiqomah ridho paringane Gusti Allah lebih gede daripada sing panjenengan suwun. Njaluke trimo anak jadi waker tapi sing diparingna Allah anak jadi nabi jadi rasul tapi yo niku wau pasti pasti dikai wedok gimana lo <tuh> ini gak lulus kecewa lagi wes timbang jalur anak lanang kai wedok gua nombarongan kok kono mesti ngono mesti dan jalur ya, wertus kok kai kucing kenapa kucing buka mulai uncal nono, solokan, selokan kok ngono mesti nih nah niki perlu kita ambil pelajaran Inna Allah saat temani Gusti Allah iku yarzuku paring rezeki sopo Allah man ing wong ya sak kang ngersakno sapa Gusti Allah ing man bi ghairi hisab bi unalika daa zakaria robbah. qala rabbi habli milatun ka ha. thayyibah innaka sami udua Unalika ing ing dalam konoda andungo sopo Zakaria. Robbahu ing pangerane Zakaria. Kala ngucap sapa Zakaria, "Robbi, duh pangeran kula, Mugi paring panjenengan li dhateng kula miladungka saking ngarsa panjenengan. Zurriatan ing keturunan thayyibatan kang bagus. Inna Innaka temeni panjenengan iku sami udu'a. Iki kudu gelek diwaca. Terutama nek wis rumah tangga duwe ane para salat maca donga niki Rabbi habli mil ladung kadzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a nyuwun Allah supaya zuriyae supaya keturunane didadekno wong apik-apik dening Gusti Allah fa nadatu shadaqallahul azim <coughs> niki tumatang jamaah ingkang kita mulyaaken biasane nek panjenengan ngadepi asenge riyo-riyo niku kan blonjo nggih macem-macem blonjo Yo nek ora riyoyo yo tetep belunju, tapi nek riyoyo blojone kan lain dari hari-hari biasa. Toko sangone riyoyo, yo toko sandangan, yo wis macam-macam to. Lah niki cara ikhtiar nggih ndonga dhateng Allah. Yo wasilah. supaya yatra sing ajenge sampeyan gawe tumbas napa naapa niku cepet diijoli denning Allah jadi mis misalnya esok jam itu sampe tumbas no eh, we belonjo pasar wis no butajennengan mungkin ora suwe duwi jenengan sing sampeyan gawe belonjo ke esuk diijoli malih kali Allah Apamu gesuk ni kun jendengan kok entek wis satus ewu ngunai, dikit cili-cilian. Engkin orang sampe ngasar, insya Allah jendengan wis diijoli oleh rezeki malih satus ewu. Misali injing sampean gebelonjo rioyo kok dada entek sampe gedeni patang juta. Nah, Mbik digawit tuku kloso, bering kloso ni wis amoh ah, wa salin Engken insya Allah ora sampai suwe-suwe rong dino telung dino insya Allah langsung jenengan diijoli kali Allah tup, oleh duit malih patang juta maleh cepet dibalik no cepet diijoli ge buatan duit sambian sing gitu kuni wow sing dibalik gak tapi jenengan dijoli ya, dengan carane Allah mbak belonja entek lima ewu kok durung suwe oleh rezeki maneh tekok dalan liya yo lima atus maleten kan ya ditukok no manehko yo dijoli maneh gang si dulu oleh maneh kok pe, penaakan carane biye aja kaek memang Gusti Allah Kambo takok carane biye Lah nek sing ngijoli pakne surauhu ngono ya pantes aman takokila carane piye pakne surau ning ijoli. Lah wong Gusti Allah kudu yakin. Carane ngeten ikhtiare. Dhuwit sing ajenge panjenengan gawe tuku omah kan wis ditata dhuwike. Eh, nggawa dhuwit lima juta. Sesuk digawe blanja no pasar. ya wis macam-macam kanggo kebutuhan riyoyo anak iyo nih sing butuh sarung nih butuh kopiah tapi nunggalane limang juta ojo terus sama nyuruh 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 di kono pasar terus ditukak tukok nongono Bismillah wa lali ya suwe bali e eh, limang juta lagi sampai pendak riyoyo salah salah lali be gusti Allah ya limang juta lagi sing maringi gusti Allah kok Bismillah lali Lah carane nek kepengin nang dijali cepat. Okay. Niku carane ya kudu bali eling nang Gusti Allah sing ngekei duwe. Duit. Duwike sampe ngekel nek wis ditung 5 juta. Iki mbok em sesuk digono pasar. Anak yane sing butuh rukoh. ruko, ruko wis amoh ana sing butuh sarung, ana sing butuh kopiah, gawe riyoyo ana butuh sandal ya 5 juta, Pak. Lah sampe tekem sing buapoh. Terus ndonga. kuwi di syariatno ngono kuwi ndonga ngono kuwi. Aja kok sampe bismillah wae ora terus ditukak-tukakno, kadang yo ilang bereng kok. Lagi iki susu susuke kok ilang rat marit iki? Nek wis sampekem buah apa, <tuh> duweke niku aku. Sampeyan terus ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah. Lah paling ngaten. Bismillahirrahmanirrahim, mbik dicekeli sing buah apa. Noh mah ngene ana ratan diwasi wong. Dicekno mah duit es ngapi dikit belanja pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Begini kudu apal ki ilmu semula jadi. Kudu apal. Ilallah, sirullah, ghaniyullah, muharramah, ka'batullah. Ini kok sama waca peng lima, sama sebul no duwi e peng mawan. Nyuwun nang Gusti Allah supaya duwi iki nek wis dikiblonjo cepet di ijoli teneng gusti allah, gindung ya, ndonga, ndonga ki diperintahno jenengan duwe hajat apa ae ndonga. Ndonga ki njaluk, ngok arep siapa? nang sapa? Wong sing iso ngok namung Gusti Allah. ngok tetep njaluk nang gone Gusti Allah. Wasilah nganggo asma'e Gusti Allah. Asma husna nek wis aman waca ping 5, aman sebul ping 13 pon, tide adi mene sing apik gawe belanja. Sampeyan praktekno, mung terus sampean no, titeni sampean no. Berapapun jumlah nominal dhuwit sing sampean gawe belanja, sampean aja katek wegah no, no atine, urusane Allah. Akan secepatnya diijoli oleh Allah. Ya sembuh dalane. Ong nyuwun nang Allah. Dadi diwaca napa? Ilallah syirullah, ghaniyullah, mukharramah ka'batullah ping 5. Maknane apa? Ilallah iki nyadari nek kabeh makhluk iki teko Allah ngombalike ya nang nggone Gusti Allah. Maknane pasrah wesan. Syirullah kabeh iki ora ning sing ngerti nggih okay. merga kabeh iki nak no nggone sirullah nak no nggone sire Allah dadi kita iki isane ikhtiar namung donga pasrah nang Allah donga nyuwun nang Allah merga kita gak era duwe iki kokone ucul sakmene suwe bali apa cepet ra ning sing era dibalekno langsung ya sing rayo Allah. Kita pasrah nang Gusti Allah. Pon, niku manane ndungone. Ni. Ghaniyullah, mboten nggeh nang Allah, ghaniyun. Ghaniyun ki isim fa'il, sifat musyabbihat. Manane wong sing sugeh. Manane piye Ghaniyullah? Nek wis ngono, nggih, merga wis kabeh dibalekno nang Allah, merga sing kagungan ya Gusti Allah. kewabe wistipasrah noh nyuhuni nang Allah tawakali nang Allah mergau kabeh kwi sembunyi okeh noh njeruni sirullah naik wiskono goni loh nyuhuni didadik noh wong sugeh tapi sing sugeh kwi krono gusti Allah ora sugeh seng kedunya jadi ini ku makna nih dungo ya Allah seduhu niki milik lik panjenengan saking panjenengan wangsule suling dhateng panjenengan sedaya niki rahasia panjenengan ya Allah niki men kula belanjaaken nggih krana panjenengan pramila dengan ikhtiar dengan tawakal dhateng panjenengan niki mugi-mugi kula jenengan dadine no. ghaniyullah wong sing sugih tapi krono Gusti Allah niki nah nek ngono muharramah Wong suketok sing tambah hina ya eneng. Kineane awake ronda mrecet eh bareng peduse 11. Malah jempure sambune kaya sukat. Ya ora seneng ta ngoten niku ge? Ya ora seneng melane teng riku terus Muharramah. Singgo dados sing dimulyakno dening Gusti Allah. Ya wonge ya bandane. Ini, nek mun ngoten Kak batulah ente ente aneh nyuwun muga-muga direkso dilindungi ono en benteng keperkasa gusti allah. Niku kak dadi Jadi kak benteng keperkasa ane, allah. Mulane ono donga Niko kak wujudullah wujud sampe sifat ngono tapi dadi Niko jadi Ghaniullah Muharramah Ka'batullah Ping limo Nek mau ngotan Terus di sepuluh Dwi ping telu Saman kebelun jo Khususnya menjelang hari raya Niat mulia no Hari raya Islam Dan ini Di ngamalo saat terusnya Angsal nopo boten Gih malah saya Nek. Ojok kok dhuwit oleh saka Allah wis nalika nampa ora maca alhamdulillah bareng sak iki dibelanjakna lali bismillah lah ngono kok kepengin cepet mbalke. Eh. Tapi nek duwe amalan ngeten iki, amalane sing gekinane nek nampa rezeki, senajan dhuwit 100 ribes wae mok nemokno selokan cukup enombah sing resik. maca alhamdulillah kaya koyo oleh masak kilo bungae kudunan. Nah, dingi wis dene ngulangane ngono. Ngulang. Lah saiki iki nek kate mblanjakno ya kudu eling nang Allah, paling tidak ana bismilae. bismillah Allah sirullah, ghaniullah muharramah kabatullah. Nek nah, wis kabatuh niku dilindungi. Tang jerune benteng perkasaan Allah Insyaallah selamat non donyoni donyone yogowo keselamatan sampai teng a rotte ya donya singgo wo keselamatan mergo dilindungi Allah nek kira-kira njenengan -kira ngemal no kanggo sak teruse supaya o lali nik wayahhi digawe ni setiap bak do salat matubah sama wacoping telu dipal no angker bar salat maktubah dipal no diwacoping telu supra kok nek wayahno praktek no ora lali we tuku nilai ini kecil ck nilai ini sedenngan cik nilai ini kewaah non masuk tuku sawah eh, regane sampe sampaim misalnya sama tetep yakin tidak lama Insya Allah diijoli dibalik no tening Gusti eh, enten mawon mengken Gusti Allah punya sejuta cara mengembalikan yatra penjenengan iku termasuk manggon-nggone la insakartum la azidannakum wong kuwi syukur tak kei dhuwit wae biyen nampane ya alhamdulillah bungae kaya oleh masak blangah saiki arab dibelanjak noyo eling asmaku eling asmakku maca bismillah maca sirullah sak pinugalane. Nah, syukur tenan ning ngono kaulaku iki la in sakartum la azidannakum niki sah saged panjenengan amalaken sebagai keilmuan minangka hadiah untuk bulan Ramadan niki sinten mawon sing panjenengan ngamalaken muga-muga diparingi kabul dening Gusti Allah. Amin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim, alaihim. waladhdhalin amin termasuk pengurus nyekel duit ngeten iki nek ajenge blonjo macan niku diloleh meneh. Nggih. Wis oleh, oleh ora maca alhamdulillah. Katip blonjo tambah mecucu iki kok kurang paling dhuwit iki kurang iki. Bo bo Aja ngono dipraktek to. No. Mengken urung sampean arep-arep wis teka meneh. Urung sampean arep-arep wis teka. Niki wonten amanat saking sederek kita mulai diinjing wau kulo teng gerdu nriko nggih sampun diparani duwi, niki saking Mas Imam Suyuti Kauman. Kangge nerusna no masjid panjenengan, Muki-muki, mugi katerima ngemali niki dening Gusti Allah. Niki male kuandel niki enten 11 jutaan sing niki. Niki niku aku nggih tenguk-tenguk teng ngarep gerdu nriko, nggih. Konten kangge Bapak Kasti, Bapak Eh, Ibu rawat kangge Mbak Kasmining, kangge Mbah Rumining tujuga-tujuga niki nggih dados ngamal sing katrima dening Gusti Allah ngene iki nggih kangge nresno kan majite panjenengan wonten <tuh> malih saking Bapak Kanapi nggih Umi salama saking Janar Jangan merosakkan masjid Darul istiqamah. Mungkin-mungkin ya. Nama ini ketrimu Allah. Dibalas yang berlipat-lipat ganda. Amin. Allahumma. Amin. wonten malin. Ini saking PH Safi'i Simorjong. Pak Mustajab. Ke Mukasanah Tasmijah Darning. Mugi-mugi <taps> dados amal ingkang katrima dening Gusti Allah, membawa berkah khususnya si kanggo sing amal <taps> sumrambah kangge sedaya ingkang dipun sejat dipun sebutaken. Haji Warsidin <taps> Simarjo, Haji Nur Hasan, Hajah Wakinah niki nggih mugi-mugi keterima dening Allah bisiril fatihah a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdhalin amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa bin alaina fi maut wa najatan narwal nar afwa indal hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmatan Innaka antal wahad. Rabbana filana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abdur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa tawa qina adzabana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kangge para bapak niki kula nyuwun duka <tuh> nyuwun ngapunten ingkang penginane kalau matur bila untuk Ramadan tanggal belasan untuk kegiatan ge, be, belajar sarang-sarang mengisi mengisi keilmuan ge, baik benda-benda kados dene pusaka maupun benda-benda biasa kardus ini batu kardus tasbih kardus Tungkat dan lain sebagainya kita belajar bareng-bareng ya, mempelajari keilmuan bagaimana cara mengisi benda-benda sing koyok ngoten iku sehingga saged ya, kita manfaatakan termasuk ugi didamel wasilah doa nih asma asma nih wasilah kan asma gusti allah kan kasah. <coughs> onten ya goni niku tiga wasilah sing kepingin suge onten sing ya kowi yu ya wasilah sing dihajat pengin kuat pengin perkasa kata ono sing ya yang sing kepingin oleh cinta yang masih banyak bahwa orang yang dikiwasilah sing, ya diki sing kepingin oleh yang sing gangsar saking Allah yang sering mengaku bahwa orang yang ya mengaku ya orang yang sering mengaku bahwa orang yang sering oleh bahwa orang yang Dan cukup. Oke, sokok asma nih kok. Nah, nih kau, ko? sehingga nah, kita gunakan asma-asma kalau wau sesuai karo kepentingan utawa hajati kelolaan panjenengan. Nah, otomatis secara kaifiah ya, tengeriku kan onten media nih. Sing kepingin waras biasa nih, eh wong iki kok lorone loro panas misalnya media nih nganggu air seperti niku namung sebatas media oke. Okay. sedaya niku aku kosong orang yang apa-apa nih wis dikunci ini abro umin hauli wa kuwati ila hauli ka wa kuwati ka la haula, wa la kuwata ila bila jadi kadus ini ake ake ini alat-alat nah, yang lain kadus ini kantos dene pusaka niku hanya media. Para wali zaman biyen ya wis no keris. Ora kok perkara wesine-wesine nggih wes biasa. Cuma teng ngriku doa. Doae asmane niku awu, nyuwun dhateng Allah. Dadi niku ora termasuk padhe wong kafir nyembah brahala. Niku mboten mergo niku awu. Nah, fatabi uni katot fatabi uni nino po yo ikut berdoa diperintahkan walillahil asmaul husna fatuhu biha siji tujuane supaya dikai mik gusti allah diparingi asmaul husna ki orang dianggur no kulon jenengan disediani asmaul husna sak monokai kita dikongkon gunak no gunak no sing kepentingannya pengen sugeh gunakno no ya goniu ya muni, sing kepingin kuat gunakno no ya kowiu ya matin. sing kok lo yo ae kepingin sehat kepingin kenceng ya gunakno no, gusti allah ya duwe asma ya hayu ya kau yang laku ambu anggur nor atau ambo gawe belas, hmm. jadi tujuannya ikut termasuk terus male sebagai uang mukmin kalau Penjeningan ini kan dikei Gusti Allah Kanggu urip Perjalanan sing tebih Mulai tekok waro sampai tekok swargo Perjalanan ini kalau penjenengan itu tebih Ini sing tekok waro Ini sing tekok janar Ini sing tekok mbedet Tujuan ini orang mau no Jakarta Tujuan ini teng akhirat Tujuan ini balik teng swargo tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan dari Woro sampai Swargo ini di tengah perjalanan ini banyak rintangan banyak tantangan maka nah, untuk menghalau rintangan dan tantangan selama perjalanan dari Woro sampai Swargo niki Gusti Allah ngekei senjata utawa ngekei pedang diarani adu'a saiful mukmin, doa kuwi pedange wong mukmin singgo belajar doa. Dadi aja kok luwun sewu tertipu, aja sampai dadi wong tertipu. Oke. kadang kadang nggih sing sedulur ajinge budhal mergawe nang no Malaysia misale. Ha, nah. mergo kiambake nuwun sewu dereng kertas, akhire rene kene no Malaysia, nang kono gawat adoh oma. Eh, iki tak keki, iki mbayar 5 juta, 6 juta. Lah ngoten niku eh tetep purun mawon. Merko tujuane ya kepengin slamet, tapi mungkin siji nek gak tepak niku iso kesasar dadi sirik. Nomor loro, sabejabejane iki isik tertipu kelangan duwit 7 juta. Tapi mungkin nek njenengan belajar sareng-sareng ngene le Pak, carane wong ngisi. Nek ngisi, nggih sing diisi iki kira-kira kok rupa benda ngene iki carane ngene nek sing diisi kira-kira kok pusaka carane ngene ngono nek carane juga isi ngenten iki praktekne ngene la iki ilmu ngene iki berdasarkan iki kaidae iki gek biyen asbabul wurute pengisian-pengisane kuwi iki la kula saking guru niki guru niki sanate niki kan jelas minimal nge, sak boten boten nih jenengan insyaallah selamat tidak tertipu wah tenan nih kian nengi sini tenan tenan jenengan sakit ningali wah lah mau ngerani ngapa apa, -apa ning, ini kok mbok kok ngon nebus pitung juta loh sing boten ngertos tetap kena loh pak tetap kena lah mungkin kita pun belajar bareng bareng ngertos ini benda sudah terisi sak piro kira kira power dan bagaimana lah niku sedoyo niku ilmu keilmuan dan semua niku wow termasuk bagian di syariat kan niku wow mong para wali kabeh kepe nek perang nggak orang gawa bedil nggak beten gawa tembak kok yo gawa pusa pusa kok benda-benda yang telah diisi dengan keilmuan benda-benda yang dialakan media untuk berdoa lah niku masuk nunggu no ini Fattabiuni uni ini kuaw wow. kanjeng nabi ki ambak perang yang gawa pedang pedangnya kanjeng nabi nopo pedang dul fikar akhirnya terus di pasrah no Sayyidina sayidina ali lopo kanjeng nabi kadek gawa pedang wae kok gak dungong ini aye nah ini kau mencerdoh to dalilin niku kuaw jadi nek jenengan tengri kengen dijak belajar bagaimana cara mengisi pusaka bagaimana cara mengisi akik dan sebagainya ya jawabannya kalau kan di nabi kiri kurang sakti nabi ya jadi apa ya sembahtani Allah lah apa perang ya kok ngowo pedang Sayyidina Ali kurang pinter nabi Allah oh bela diri ini luar biasa ya mbak mertuanya ya kok tijik dikei pedang pedangnya ya kok orang pedang biasa sekali saja diangkat ratusan bahkan ribuan musuhnya gemetar sudah artinya ora pedang biasa atau niku nah niku mawon jadi kita tetap komitmen apapun yang kita amalkan keilmuan keilmuan niku wau setyo kita pelajari se kalau sudah dipastikan ini tidak melanggar syariat ono dasari ono sanate baru kita amalkan sehingga semua amalan niku bernilai sebagai i Badah. Adapun yang lain-lainnya itu, wes katakan itu bonus wonten mawon. Mekaten saja ingkang saged kula aturaken, nggih. kalau kula muni tanggal belasan, lha nah kok tanggal belasan niku ternyata wonten udzur, Insya Allah tetap teng jerune Ramadan iki mengken badhe dipun umumaken kalih pihak panitiane panjenengan sing gadah minat sing badhe saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa menjalankan rencana niku wonten sak lebete Ramadan niku. Mekaten akhirul kalam subhanakallahumma ila wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.